kita rilis, yaitu kasus bobol ATM dengan sehubungan ini akhir tahun yang kami dari Polres Talimun memaparkan terkait dengan rilis terkait dengan rilis akhir tahun capaian kinerja khususnya di Polres Talimun. Baik rekan-rekan sekalian, Polres Talimun dalam hal ini rilis akhir tahun melihat perbandingan dari 2019 dan 2020 di akhir tahun ini secara keseluruhan untuk tindak pidana itu mengalami penurunan sekitar 24%. Yang tahun 2019 itu sebanyak 252 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2019. Di tahun 2020 ini bisa ditekan dengan kasus 192 perkara tindak pidana. Adapun tindak pidana yang cukup menonjol adalah narkotika. Dalam hal ini juga secara kuantitatif untuk barang bukti itu meningkat dibanding dengan tahun 2019. Dalam hal ini yang paling besar adalah tangkapan terkait dengan penangkapan sabu, sekitar total semua 8,6 kilogram untuk sepanjang tahun 2020. Kemudian pil ekstasi, happy pipe, dan K. Ini seberat 411,6 gram. Ini untuk narkotika dibanding 2019 itu untuk barang bukti itu lebih meningkat. Kemudian di tahun 2020 juga kita di masa pandemi juga melakukan upaya terkait dengan operasi, beberapa operasi. Dalam hal ini kita hampir banyak sekali, utamanya operasi Amanusa. Ini terkait dengan pencegahan COVID. Ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, gugus COVID, yang sampai saat ini dibandingkan dengan beberapa daerah di Kepulauan Riau, Rimun ini masih pada posisi 4. Yang pertama dari 7 provinsi, 7 kabupaten dan kota. Ini juga kerjasama, beberapa inovasi juga kita lakukan dalam pencegahan ini. Salah satunya rekan-rekan lihat sendiri yang ada terkait dengan speaker EduKids, itu yang kita buat, dan ini juga menjadi atensi dari Polda, pimpinan. Kemudian dari beberapa perkara yang juga menonjol, kami mengungkap terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang di sini melibatkan DPRD, kerugian dari penghitungan BPK itu sekitar 1,6 miliar kurang lebih. Kemudian kasus-kasus yang lainnya B maupun SMA yang ternyata pelakunya adalah anak di bawah umur. Kemudian ada kasus cabul, orang tua tiri dan sebagainya. Kemudian kita juga di sini kalian juga pada rekan-rekan semua, kita berupaya untuk Polres Karimun ini meningkatkan pelayanan. Dalam hal ini kita juga membuat beberapa aplikasi. Walaupun aplikasi ini masih terus kita sempurnakan, kita berharap di 2021 ke depan kita bisa meningkat aplikasi Polisi Karimun Mungkin rekan-rekan bisa di-download itu. Terkait dengan di sana ada beberapa pelayanan lalu lintas, kemudian intel, pelayanan pengawalan dan sebagainya. Kemudian selama kita di 2020 menunjang kinerja kita melakukan beberapa inovasi di Polres Karimun itu. Semenjak saya menjabat Kapolres itu ada beberapa masing baksat itu ada inovasinya, itu terkait dengan untuk capaian kinerja yang lebih baik. Misalnya contoh di kalau di Bakop itu, karena Bakop ini adalah mengkopulir setiap semua kegiatan aktivitas di Bak maupun Sat. Ini ada aplikasi Siloko namanya.
namanya Siloko itu diartikan sistem laporan populer. Jadi tanpa saya harus terus menekan dari bawah ini, dia terus berjalan sesuai sistem karena sudah menjadi hal yang terkait dengan laporan maupun kegiatan masing-masing baksat maupun polsek dan jajaran. Ada program TISON itu di bagian sumber daya manusia, ini peningkatan sumber daya manusia, salah satunya reward dan punishment, kemudian keren, kalau saya di sini ada pengelolaan anggaran, bagaimana anggaran yang diberikan itu bisa habis digunakan. Kemudian tegar, itu programnya propos, tekan pelanggaran anggota, ya kita ingin, kemudian ada liga, tim bison yang rekan-rekan sudah ini kan, oleh dari Satreskrim, tim panter, yang tim panter ini terkait dengan tim dari narkoba, yang setelah kita buat ini, kita lihat sendiri hasil pengumpulannya juga lumayan meningkat. Kemudian ada di BIMAS itu TK, artinya temu masyarakat, ini beberapa kegiatan BIMAS, termasuk himbauan dan sebagainya. Ada kegiatan Poda Silau, ini terkait dengan kegiatan pool air, bagaimana mencerdaskan masyarakat khususnya di pulau-pulau yang sedikit kurang membaca dan sebagainya. Ada tambah, ini terkait di tahanan, jadi kami tahanan pun kami melakukan pembinaan, tambahnya tingkatkan amal ibadah tahanan. Itu ada kegiatan speaker yang terus berjalan di dalam, itu terkait dengan tausiah atau ingin terkait dengan peningkatan kerohanian ya. Kita berharap tahanan ini setelah keluar harap ada kesadaran-kesadaran sehingga dia di dalam tuh enggak harus ada ilmu juga yang dia dapat, khususnya ilmu-ilmu yang bisa membuat dia lebih baik lagi keluar dan bisa menyadari apa-apa yang dilakukan itu bisa dianggap sebagai evaluasi maupun bisa menyadarkan dirinya. Kemudian ada wasan, program pelabuhan di polsek itu ada Bangsiko namanya, program seperti itu, silaturahmi, koordinasi, seperti itulah inovasi-inovasi kita. Kemudian trofi penghargaannya dari Polis Award 2020 itu Polres Karimun terkait dengan pengungkapan narkoba kemarin. Dan nanti mungkin penyerahannya itu kita terima nanti di Polda Kepri. Kemudian saya selaku Kapolres Karimun mengimbau kepada seluruh masyarakat di jelang akhir tahun kita sama-sama menjaga situasi kamtibmas, mengimbau mematuhi protokol kesehatan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan tidak berkerumun. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, saya selaku Kapolres ini menyampaikan terkait capaian kinerja Polres Karimun dan saya bekerja ini tidak lepas dari hubungan yang baik kepada rekan-rekan juga media, kepada seluruh masyarakat, instansi, dan berkabar sama kepada seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih sehingga kami berharap kepada semua unsur kita nanti di ke depan di 2021 bisa bekerja lebih baik lagi ke depan, menjaga Karimun ini situasi aman, kondusif, damai. Demikian yang saya sampaikan hari ini rekan-rekan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.